Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzeddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Ini Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Laksamana Harry Binkley Harris Jr., Panglima United States Pacific Command USPACOM. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Hadir pada majlis menghadap yang berhormat PIHIN Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, Major Jeneral Pengiran Datuk Seri Pahlawan Aminan bin Pengiran Haji Mahmud Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Tuan Yang Terutama Craig Boyd Allen, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke Negara Brunei Darussalam. Kerjasama yang erat dalam bidang pertahanan dan ketenteraan di antara Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat telah lama dijalin melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman dalam Kerjasama Pertahanan pada 29 November 1994. Kedua-dua pihak telah mengekalkan hubungan dalam peringkat dua hala, terutamanya melalui pertukaran profesional, latihan dan eksersis. Manakala di peringkat pelbagai hala, pertukaran diadakan melalui interaksi dalam Southeast Asia Cooperation and Training (SEACAT), Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) dan Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan Negara Plus (ADMM Plus). Exercise CARAT merupakan exercise yang diadakan pada setiap tahun di antara Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat. Pada November 2017, Exercise CARAT ke-23 telah diadakan di Negara Brunei Darussalam dan latihan siri yang ke-24 dijangka akan berlangsung pada bulan Oktober tahun ini. Pagi tadi, Tuan Yang Terutama Laksamana Harry Binkley Harris Jr., Panglima United States Pacific Command USPACOM, mengadakan kunjungan ke Kementerian Pertahanan di Bolkiah Garrison. Lawatan Tuan Yang Terutama ke negara ini adalah yang pertama sejak dilantik sebagai Panglima United States Pacific Command pada 27 Mei 2015. Sejurus tiba, Tuan Yang Terutama Laksamana Harry Binkley Harris Jr. memeriksa kawalan kehormatan terdiri daripada anggota-anggota tentera darat di Raja Brunei. Tuan Yang Terutama juga mengadakan kunjungan hormat kepada Yang Berhormat PIHIN Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua. Tuan Yang Terutama juga mengadakan kunjungan hormat kepada Major Jeneral Pengiran Datuk Seri Pahlawan Aminan bin Pengiran Haji Mahmud Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Tuan Yang Terutama berada di negara ini bagi lawatan rasmi dua hari. Golongan yang kurang bernasib baik seperti mangsa-mangsa banjir di negara ini terus mendapat perhatian dan bantuan dari pihak kerajaan. Bantuan kerajaan yang diberikan kepada mangsa banjir adalah bagi meringankan bebanan yang ditanggung oleh mangsa banjir. Ikuti perinciannya selepas ini. Lebih 100 orang mangsa banjir di beberapa buah kampung di daerah Brunei dan Muara pada bulan Disember tahun lalu menerima bantuan kewangan kerajaan. Majlis penyampaian bantuan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah pagi tadi. Penyampaian bantuan kewangan tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin PIHIN Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pada majlis ini, 121 orang mangsa banjir di Kampung Lumapas A, Kampung Lumapas B, Kampung Tanah Jambu dan Kampung Subok menerima bantuan berkenaan. Bantuan kerajaan yang dihulurkan bertujuan meringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa-mangsa terjejas untuk memulakan kehidupan seperti biasa. Kejadian hujan lebat yang berlaku secara berterusan pada 20 Disember lalu telah mengakibatkan banjir kilat di beberapa kawasan rendah di negara ini.
Beberapa penerima bantuan berkongsi keadaan banjir ketika itu dan melahirkan rasa syukur di atas bantuan yang diberikan. Dan di bawah rumah, dalam bilik, dalam 2 kaki lebih tinggi banjir itu, masa banjir berlaku itu, ada pihak-pihak yang berkenaan yang hadir memerhati iaitu tempat-tempat kejadian, dan ada pula yang sebahagiannya yang membantu membersihkan apabila air itu sudah berangsur surut. Dan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkenaan kerana walau sebagaimanapun dapatlah meringankan beban di atas bencana banjir ini. Masa banjir itu ia happen subuh lah dalam pukul 5 lalu. Di luar rumah limpas je lutut lah. Pasal kawasan tempat rumah saya tu rendah kan. Berasa amat bersyukur lah dengan adanya bantuan ini dapatlah kami membalik perabot yang telah rosak. Pada masa itu ada bagian kebajikan datang ke rumah saya membagi baras dan segala makanan. Saya bersyukur alhamdulillah kepada Kebawaduli Yang Maha Mulia mengurniakan bantuan kepada saya. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah juga menghulurkan bantuan kepada guru dan pelajar-pelajar yang dilanda musibah kebakaran rumah di beberapa buah rumah di daerah Brunei dan Muara. Juga menerima sumbangan mangsa rumah roboh dan keluarga mangsa yang terlibat dalam kejadian lemas. Majlis penyampaian sumbangan berlangsung di Dewan Persidangan Kementerian Pendidikan Rakas. Awang Haji Ismail bin Haji Zainal, pemangku pegawai tugas-tugas khas kanan korporat di Kementerian Pendidikan selaku pengerusi majlis, menjelaskan sumbangan derma yang dihulurkan adalah sebagai tanda rasa pemedulian dan prihatin pihak Kementerian Pendidikan terhadap guru dan para pelajar yang ditimpa musibah. Tambahnya lagi, sumbangan derma ini sedikit sebanyak akan dapat meringankan beban yang dialami oleh guru dan para pelajar untuk terus meningkatkan kemajuan dan kejayaan para pelajar. Selain itu, sumbangan yang diberikan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya bagi perkara yang menjadi keperluan utama dan benar-benar diperlukan. Penyampaian derma disempurnakan oleh Dayang Hajah Anis Fauzulani binti Haji Zulkifli, pemangku Ketua Pengarah Pendidikan di Kementerian Pendidikan. Sumbangan derma berupa wang tunai diserahkan kepada 45 orang pelajar dan seorang guru. Sumbangan merupakan hasil kutipan derma daripada semua jabatan, bahagian dan unit di Kementerian Pendidikan serta sekolah rendah dan menengah, maktab-maktab dan pusat tingkat 6 kerajaan di bawah Kementerian Pendidikan di seluruh daerah. Juga diselanjurkan penyampaian derma kepada ahli keluarga 2 orang pelajar sekolah menengah Pengiran Isteri Hajah Mariam Serasa yang meninggal dunia dalam kejadian lemas di Pantai Meragang pada 7 Januari lepas. Dato' Paduka Seri Awang Haji Muhammad Jimi bin Haji Muhammad Shah Al-Islam, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, menerima anugerah Bintang Bayangkara Utama yang diberikan oleh Tuan Yang Terutama Dato' Lalu Utama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Majlis yang berlangsung pada 14 Februari lalu itu diadakan di Auditorium STIK PTIK Jakarta, Indonesia. Bintang Bayangkara Utama adalah anugerah tertinggi dalam pasukan kepolisian Negara Republik Indonesia Polri yang dianugerahkan khas kepada individu yang banyak memberikan sumbangan dalam kerjasama memerangi jenayah serantau dan antarabangsa. Anugerah bintang berkenaan disampaikan oleh Yang Terhormat Jeneral Polisi Datuk Paduka Seri Dr. Andas Haji Muhammad Tito Karnavian, Ketua Kepolisian Indonesia Polri. Bagi memastikan penggunaan kain rentang, bendera negara dan bahan-bahan yang mempunyai kepentingan nasional dilaksanakan mengikut garis pandu dan tata cara yang betul, Jabatan Penerangan buat julung kalinya mengendalikan jeraiwara mengenainya pagi tadi. Dengan adanya jeraiwara tersebut, diharap akan dapat meningkatkan semangat kenegaraan dan menghargai kepentingan negara.
untuk meningkatkan lagi kefahaman dan pengetahuan mengenai penggunaan kain rentang, bendera negara Brunei Darussalam dan bahan-bahan yang mempunyai kepentingan nasional, dan juga untuk menanam tanggungjawab menghormati dan melindungi integriti bendera negara dan juga panji-panji yang terdapat dalam bendera negara Brunei Darussalam pada setiap masa. Antara yang hadir, Dayang Hajah Nur Rashidah binti Haji Ali Umar, pemangku timbalan pengarah penerangan. Lebih kurang 40 orang peserta terdiri dari pengurus dan penyelia dari syarikat-syarikat percetakan, syarikat-syarikat pembinaan, bank dan gedung-gedung perniagaan menyertai jeraya wara tersebut. Jeraya wara memberi maklumat yang berguna seperti yang dikongsikan oleh salah seorang peserta. Ya, di sini. It looks okay, tapi sebenarnya terbalik. Diharap jeraya wara seumpama ini akan diteruskan lagi untuk kesedaran orang ramai dan juga syarikat-syarikat yang ada di negara Brunei Darussalam ini. Pengibaran bendera negara bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-34 disambut baik oleh semua pihak. Tinjauan kru RTB mendapati tentang kesedaran orang ramai dalam kepentingan mengibarkan bendera negara dalam sama-sama memeriahkan lagi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan. Bendera negara Brunei Darussalam yang dikibarkan dengan megah bukan hanya sekadar sehelai kain, malahan ia adalah sebagai lambang kedaulatan bangsa dengan rakyat yang berpegang teguh dan negara yang mempunyai wawasan murni Baldatun Taibatun Warabun Ghafur. Pengibaran bendera oleh rakyat dan penduduk negara ini memberikan amalan mengibar semasa sambutan perayaan Hari-Hari Kebesaran Negara. Pengibaran bendera ini juga menjadi simbol kesedaran rakyat dan penduduk mengenai peranan dan tanggungjawab mereka terutama semasa sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara. Ia juga melambangkan semangat patriotisme dan nasionalisme serta kesetiaan kepada raja dan kecintaan kepada tanah air. Bendera negara akan terus berkibar sehingga 25 hari bulan ini. Rakyat dan penduduk di negara ini perlu bersyukur dengan nikmat kemerdekaan dan kemakmuran yang dikecapi negara selama 34 tahun. Pelbagai kemudahan yang diberikan oleh kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Antaranya dalam bidang pendidikan, kesihatan dan pembangunan. Dalam realisasikan wawasan negara 2035, setiap rakyat dan penduduk perlu bersatu padu dan mengambil peranan untuk menjadikan diri mereka sebagai aset yang berguna kepada negara. Sentiasa mensyukuri apa nikmat yang sudah diberikan oleh kerajaan ke bawah Duli kepada ketani. Selain itu juga dari segi pendidikan, dari segi akademik, ketani sebagai rakyat negara Brunei Darussalam seharusnya sentiasa bersyukur dan mengejar kejayaan kerana indada negara yang menyediakan kemudahan yang macam ada di negara ketani ini. Rasa bangga dan amat bersyukur kerana telah banyak menikmati dengan segala pemberian daripada Tuhan dan keamanan di negara ini. Jadi saya sebagai rakyat Kebawah Duli, tani sentiasa menyokong kerajaan negara ini supaya negara tani sentiasa maju dan tani akan menikmati bersama sampai ke generasi yang akan datang. Perkembangan yang amat membanggakan dan amat pesat. Sedapat menampung keperluan generasi sekarang dan juga insyaAllah generasi yang akan datang. Mungkin masih banyak ruang untuk pembaharuan dan perubahan, namun kami percaya yang apa yang akan datang dan segala perancangan akan dapat mengarah kami ke arah menuju ke arah wawasan 2035. Dari segi pendidikan agamanya berkembang, dapat dilihat rakyat kita celik membaca Al-Quran, jadi tahu hukum-hukum agama. Jadi termasuklah kita di College University Perguruan Agama Seri Begawan, jadi kami dilatih untuk mengajar Al-Quran dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dari pendidikan agama ini Brunei akan lebih berkah dan akan dikurniakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah
seluruh warga dan penduduk negara Brunei Darussalam akan bersama-sama menyahut wawasan negara untuk mencapai hasrat dan cita-cita wawasan negara 2035. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam selaku urus setia Lembaga Peperiksaan Pelajaran Agama Brunei dengan kerjasama bahagian teknologi maklumat akan membukakan pendaftaran perkhidmatan pesanan ringkas atau SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan sijil sekolah-sekolah rendah agama darjah 6 bagi tahun 2017 mulai esok bermula pukul 9 pagi. Pendaftaran adalah percuma dan para pelanggan yang berhasrat untuk melanggan perkhidmatan tersebut perlu mendaftar melalui dalam talian di laman sesawang www.khu.gov.bn. Pelanggan juga boleh membuat pendaftaran melalui perkhidmatan SMS dengan menaip KHEU, jarak REG, jarak nombor pusat peperiksaan, jarak nombor indeks calon dan dihantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST atau 38666 bagi pelanggan PCSB. Pelanggan akan dikenakan caj bayaran RM1 bagi setiap keputusan peperiksaan yang diterima. Maklumat lanjut hubungi MAC Telecommunications Sendirian Berhad melalui email mac@macbrunei.com. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP akan mengadakan Pesta Buku Brunei dan Karnival Memperkasa Budaya Membaca pada penghujung bulan ini dengan menyediakan pelbagai jualan buku serta aktiviti sampingan sepanjang pesta berlangsung. Pesta dan karnival tersebut merupakan projek tahunan Dewan Bahasa dan Pustaka bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-34 dan projek berkenaan diserapkan dalam kalender Pesta Buku Negara ASEAN. Dalam sidang media petang tadi, Dayang Hajah Saryani binti Haji Ishak, pemangku pengarah DBP, menyatakan pesta tersebut akan diadakan selama 10 hari bermula 27 Februari di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanal Bolkiah Berakas. 78 petak gerai disediakan yang disertai antaranya jabatan-jabatan kerajaan, swasta, toko-toko buku dari dalam dan luar negara. Pada tahun ini kita ada sedikit kelainan ya mengenai dengan penyertaan daripada luar negara ini di mana ia di bawah flag ASEAN Plus 3 dan ini disempenakan dengan Bandar Seri Begawan sebagai bandara kebudayaan ASEAN yang penyerapannya itu adalah berdasarkan deklarasi Bandar Seri Begawan sebagai bandar raya kebudayaan ASEAN yang telah disepakati dalam mesyuarat SOMKA ke-13. Jadi mereka juga akan ikut serta dalam mempamer perihal kebudayaan, kesenian dan warisan tradisional negara ASEAN. Dan juga mereka ini akan mempamerkan bahan-bahan penerbitan yakni buku, brosur, pamflet ataupun risalah dan mereka ini juga diberi kebenaran untuk menjual buku-buku yang berkaitan dengan negara masing-masing. 38 buah buku pelbagai kategori akan dilancarkan semasa majlis perasmian pesta itu nanti. Selain itu, buku cerita rakyat Pulau Labi-Labi juga akan dilancarkan yang diterjemah dalam pelbagai bahasa antaranya bahasa dusun, Inggeris, Korea, Arab dan Mandarin hasil komitmen kerjasama penterjemahan penerbitan antara DBP, Pusat Bahasa Universiti Brunei Darussalam, UBD. Tema pada tahun ini, Buku Jendela Ilmu. Pembekal barangan hendaklah terlebih dahulu menerima purchase order dari kementerian atau jabatan kerajaan sebelum mengharapkan invoice kepada Jabatan Perbendaharaan. Untuk mengetahui aliran proses pembayaran kerajaan, Kementerian Kewangan mengongsikan maklumat mengenainya. Berikut adalah aliran proses pembayaran kerajaan. Bagi setiap pembekalan barangan atau perkhidmatan kerja, pembekal hendaklah menerima dokumen iaitu purchase order daripada Treasury Accounting and Financial Information System (TAFIS) yang dikeluarkan oleh kementerian atau jabatan berkenaan. Dokumen tersebut akan memberikan kepastian kepada pembekal bahawa pengurusan pembelian telah dimasukkan ke dalam TAFIS dan peruntukan bagi membayarnya adalah tersedia.
Apabila pembekal menghadapkan invoice tuntutan kepada kementerian atau jabatan berkenaan, invoice tersebut akan dimasukkan ke dalam invoice tracking system dan pembekal akan menerima slip pemberitahuan notification slip. Invoice seterusnya akan diserahkan ke bahagian kewangan di kementerian atau jabatan berkenaan untuk diluluskan oleh pegawai pengawal iaitu first approver dan seterusnya dihadapkan ke jabatan perbendaharaan untuk diluluskan oleh pegawai kewangan iaitu second approver. Pertubuhan Perkumpulan Wanita WI Negara Brunei Darussalam akan menghadiri Persidangan Wanita bagi Asia Tenggara dan Timur Tengah kali ke-12 di Jakarta, Indonesia. Delegasi meninggalkan negara pagi tadi. Mengetuai delegasi Dayang Hajah Syamsiah binti Abdul Latif, Setiausaha Agung WI, tema persidangan ialah 90 tahun bagi hak wanita, 90 tahun membina peluang-peluang. Persidangan selama 5 hari itu bermula hari ini dengan menepukan perkara-perkara seperti dadah, kesihatan, keluarga dan mengongsikan pengalaman dalam kalangan masyarakat. Persidangan dianjurkan oleh Perwari, sebuah persatuan yang aktif dalam Pertubuhan Wanita Dunia ACWW.